mall ini sudah mulai dibuka, soft opening pada tanggal 28 Desember tahun 2018. Di sini kami melayani ada 104 perizinan atau pelayanan publik yang ada di sini, yang itu semua diselenggarakan oleh 10 dinas daerah, OPD daerah Kabupaten Banyumas, 1 dinas dari provinsi, dan kemudian 7 instansi vertikal. Harapan kami masyarakat itu pelayanan publiknya mudah, nyaman, dia cukup datang ke satu tempat yang nyaman, cukup satu tempat, satu kali datang, begitu ya, datang ke tempat ini nanti pulang sudah selesai segala urusan pelayanan publiknya, itu harapannya kami, memudahkan masyarakat. Secara keseluruhan sih bagus ya mas, maksudnya lebih baik dari yang sebelumnya lah, karena kan di sini semua sekarang satu tempat gitu. Jadi ngurus apa-apa udah enak, tinggal datang ke sini aja untuk masalah perizinan gitu. Harapannya sih ini biar, ya harapan saya semoga ke depan bisa pelayanannya terus bisa seperti ini gitu, maksudnya bisa satu pintu terus, bisa ngurusin apa aja lebih enak lah. Ini baru pertama kali ya saya kesini. Bagus pelayanannya, pegawainya juga ramah-ramah dan cepat.